Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita posisi ada di Kradenan, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Sumbyuk. Ada informasi mobil pemudik dari Purworejo masuk ke jalur kereta ganda Sumbyuk, teman-teman. Ada 8 penumpang informasinya. Nggak tahu ini mungkin tersesat kok bisa masuk jalur kereta api. Kondisinya sangat ramai, teman-teman. Coba kita liput sebentar. Kita bikin story sekalian. Posisi ada di Kradenan Sumbyuk. Ada mobil masuk ke jalur kereta. Nggak tahu itu kok bisa mobilnya masuk ke sana itu. Mobil Pajero katanya. Mobil Pajero bisa masuk sampai ke atas, teman-teman. Posisi di Sumbyuk. Nah itu. Lagi dikatrol supaya naik ke atas. Mobil Pajero, pemudik dari Jakarta mau ke Purworejo, penumpang sekitar 8 orang, nyasar ini sampai masuk ke jalur ganda, tubannya sampai jatuh. Posisi mobil ada di atas itu, di tengah-tengah jalur ganda, ini lagi proses evakuasi. Proses evakuasi mobil Pajero, mobil pemudik ini sebenarnya informasinya itu 8 orang. Alhamdulillah 8 orang itu selamat. Ini dari palang pintu kereta di Sumbyuk, jalan arah ke selatan.
penumpangnya nang dia mas ya? Polsek. Polsek Sumbiung nggih. Kradenan Sumpyo. Sumpyo. Informasinya penumpangnya 8 orang. 10 penumpangnya ya. Kon-kon aku belum dibengeni aja. Padahal sudah diteriaki penjaga pintu. Sudah diteriaki tapi masih jalan terus. Sampai yang di dalam itu katanya teriak-teriak minta tolong, tapi supirnya enggak tahu itu sadar atau enggak. Jalan terus ini. Jalan terus supirnya. Ada. Lagi ditarik tapi nggak bisa, talinya putus. Thank you.
Pak. Siap nana sih, Pak. Wis ajal beduk. Kakon padha ngombe di sini. Thank you.
Wes, Pak.